Ngapain kamu di sini, Aurat? Tahu deh, kamu itu kalau ada aku marah-marah. Karena aku gak boleh ada di sini ya. Ya udah deh, aku pergi aja. Enggak. Kami bercanda doang kok, ngasih biusan. Tes, kamu gimana hari ini? Baik, kamu? Aku baik sih. Kayaknya aku gak bisa lama-lama deh. Aku cabut duluan ya. Oh, yaudah. Ya, jadi ya. Jadi ya, Rah. Ya. Kamu kayak ngerasa ada yang beda gak sih sama si Aura? Jadi gimana, Rek? Ya, mau lihat aja tadi. Pas ngobrol sama kamu, dia tuh senyum-senyum gitu. Dengar gak, Mare? Apa jangan-jangan dia suka lagi sama kamu, guys? Wih, pakai pelet apa kamu bisa dapetin hati dia? Jadi, ogah banget jadi bisa pakai pelet. Lagian aku udah gak berat lagi, bener. Aku juga udah dapetin penghargaan aku. Berarti kan kamu gak ada rasa lagi sama dia, kan? Apa gak sebaiknya kamu kasih tahu ke dia? Dia itu gak berharap lebih sama kamu, guys. Tapi waktu aku ngedeketin dia, Re, dia gak ngasih feedback yang baik buat aku. Jadi biarin gue, Re. Oh, udah sih, itu terserah kamu. Yaudah, ini yang tadi. Gila, main yang situ ya? Bisa samperin aja. Bro, ya, kamu ngapain di sini? Harusnya aku yang nanya kamu. Kamu ngapain di sini? Apaan sih, Ra? Aku gak perlu tahu sih kamu ngapain di sini. Karena aku udah tahu semuanya. Kenapa alasan kamu di sini? Apa kita ngurek? Kotor banget. Kenapa sih? Kotor itu dia sama kamu, tapi kamu tuh nyanyain untuk batal. Kamu kenapa kira? Siapa sih yang kamu maksud itu? Aku gak ngerti deh. Ya, siapa lagi kalau bukan Bagas? Eh, please, jangan kasih tau siapa-siapa. Iya, saya masih kuat sama dia. Udah terlambat. Dia udah jadi milik orang lain. Jadi, tepatnya kamu hapus rasa suka kamu sama dia. Iya, Re, aku tahu aku terlambat. Aku tahu aku bodoh. Aku tutup mata dengan semua effort yang dia kasih ke aku. Tapi aku udah cinta sama dia, Re. Aku yakin pasti dia mau balik sama aku lagi. Ya udah sih, intinya aku udah ngasih tahu kamu. Udah, aku cabut dulu ya. Halo, Gus. Yara, ada apa? Kita ketemu di tempat kemarin ya, sekarang. Oh, Yara. Apa yang mau kamu bicara, Yara? Aku mau bahas tentang kita. Kita? Apa yang mau dibahas, Ra? Kita gak ada mau apa-apa loh. Ya, tapi kan kemarin aku belum bisa buka hati buat kamu, Gus. Oh, jadi sekarang kamu udah siap buat buka hati. Terlambat, Ra. Aku berbulan-bulan ngedeketin kamu, tapi kamu gak ngasih feedback ke aku. Tapi kan sekarang aku udah cinta sama kamu. Aku bakal ngelakuin apapun untuk bisa dapetin kamu, Gus. Maafin aku ya, Ra. Aku gak bisa. Bagas! Bagas, jangan tinggalin aku, Bagas! Lihat aja ya, Bagas. Aku ngelakuin. Dini, ngapain kamu kesini, Din? Gimana kabar kamu? Sehat? Kamu nanya kabar? Kamu tahu sendirilah. Aku udah mati. Jadi, aku sehat ataupun sakit, aku gak bisa lagi ngerasainnya. Iya, aku lupa. Sorry. Yaudah, kamu ngapain di sini? Jadi, ada satu hal yang pengen aku ngomongin sama kamu. Bah, apa? Jadi, pas aku lewat, aku udah ngeliat
foto sama boneka juga. Dan aku rasa ya, kamu pernah ngeliat dia. Siapa kira-kira? Yaudah, kamu kasih tahu tempatnya di mana. Kita cari. Yaudah, ayo. Ini nih pokoknya, Ryan. Aku bilang tadi. Ini kan fotonya Bagas. Iya. Siapa yang nyantet dia ya? Wah, ini harus kita kasih tahu sama dia, Din. Yaudah, Din. Ayo, Din. Yaudah. Gas. Aduh, akhirnya kita ketemu juga ya. Emang kenapa, Re? Ya penting banget ya. Nih, kamu lihat sendiri. Kamu disantet orang. Siapa yang ngapain nih, Re? Ya aku juga enggak tahu. Tapi, Re, kok kelihatannya dia enggak apa-apa ya? Iya, Gas. Kamu kok kayak enggak kenapa-napa sih? Kayak enggak kena santet. Santet kenapa? Dan iya, gelang itu gelang apa? Oh, itu gelang penangkal dia. Nah, mungkin aja itu gelang penangkal santetnya. Oh iya, Gas. Kamu kan baik-baik aja nih. Mungkin karena gelang kamu ini, Gas. Ya, yang kamu bilang bener juga, Rey. Makanya kita harus cari tahu siapa yang santet kamu. Hai, Gas. Kamu gak apa-apa? Iya, aku baik-baik aja. Emang kenapa? Kami mau nyari... Ya, itu kunci jawaban ujian. Apa sih kamu, Re? Gak jelas banget. Ras, kamu mau kemana, Ras? Gas, aku yakin pasti dia yang nyantet kamu, Gas. Aura? Iya. Kamu tahu dari mana dia orangnya? Kita kan nggak tahu jawabannya, makanya kita harus cari tahu jawabannya sama-sama. Kita ikutin dia. Yaudah ya, Red. Yaudah, cepet. Foto dan bonekanya kemana? Gak nyangka aku, Ra. Ternyata bener kamu yang melakukannya. Aku... Ra. Aku malu punya teman kayak kamu. Bahkan aku nyesel bisa berteman sama kamu. Sekali kamu terjerumus dengan ilmu hitam kayak gini, hidup kamu akan sengsara seumur hidup. Pilihan kamu udah tepat, Guys. Buat kamu sama dia. Udah ya.